Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idla masafata tumugi mriku nggih. Idla masafata krana ora ana pelakon iku mujud khisiatan kang bangsa khisi kang bangsa ketinggalan bainaka ing dalem antarane sira wa bainahu lan ing dalem antarane Gusti Allah. Leres nggih? Hatta tatwiyaha senggo nglempit sira ing mas. Hatta tatwiyaha senggo nglempit ing masafah apa rihratuka budalan ira air tihaluka tegese budalan ira. Li annal masafata krana satu meni pelakon al khisyata kang bangsa nyoto ketinggalan iku latakunu rano pemasafah rano iku illa baina mutamatsilaini angin ing dalam antarane perkara kang pepadan loro yasilu kang temuka apa hadu masalah jeneng mutamatsilain ila sahibi maring kang ngeruangi ahad walakut atalan orano megot iku maujud bidomil kofkut aying kita antegese megot wa adawatan lan sesatron bainaka wa bainahu lan antarane Allah hatta tamkhuha sehingga nglebur sira ing kut'ah hatta tamkhuha sehingga nglebur ing kut'ah apa wusratuka tetemu ira li anal ing kita akron sak temene kapegot wal adawatan lan sesatron iku layakunani ga ono apa ing kita adawah orang iku illa baina mutadaddain angin ing dalam antarane perkara kang lalawanan karone mutaadiyaini kang sesatron karone payah taju mongko butuh apa hadu masalah jene mutadaddain ilal wuslati maring nyambung persambungan tetemonan wal mawaddati lan asih wa ainalan ikonon di antau taisiro minallahi saking Allah hatta tu'adiyahu sehingga nyatru sapa sira ing Allah wal hasilu te hasil iku annaka sak temene sira indattifa isyawatin dal malikane sepine propro sahwat mingga saking sira iku la tahtaju ora hajat sapa sira ila sairin maring lumaku la anna saira krana sak temene lumaku ilallahi taala wa yusair iku qat'u aqobatin nafsi megot piro-piro undak-undakane rumite nafsu atau undak-undakane nafsu wa mahfu athari dawa ia mahwulan lebur piro-piro labete piro-piro pengakuane nafsu wa ghalabati ahkami tobiati halan ngelindie piro-piro hukume gawe ghalabatu mawon wa ghalabatu ahkami tobiati halan ngelindie piro-piro hukume tabiati nafsu wajibil latihalan wateke nafsu hatta tadhura sehingga suci apa nafsu min dalika saking mengkono-kono asar lan ahkami tobiatih patahsulan hasil ketuwe nafsu apa ahliyatul kurbi ahline parek minallahi taala wa tasilulan temuka apa nafsu ila sa'adati liqa'i maring bejane tetemu ing Allah walau la mu'anatu hadil asya'i lan lamun ora utahe pira-pira angele lalamun urate angele iki-iki propo swiji-wiji lam yatahakkak mongko iku maujud tentu lam yatahakkak mongko rata dinyoto apa seru lumaku wasuluku lan suluk kaifahari kepiye tahakkak wal haqku taidat kahak iku akrobului parek ilaika min nafsika tribang songka awa iro fal buktu mongko te aduh al khisi ukang bongso khisi wa huwa ibdul khisi ku al musmasafatu pelakon allati tatliha kang nempuh nglempit ing masafa apa rihlatuka budalan ira wal budulan adu al maknawiyu wa yautawi
waya utawi iku al-qut'atu maqat allati tamhuha wahia utawi bismillahirrahmanirrahim wa huwa al-masafa allati tabiya rihlatuka wal bu'dul ma'nawi wahia al-qut'ah allati tamhuha usratuka. Niki nek ten sing bahwa sae niku wa waya utawi rujuke ten niku ten ngene tetep bu'dul ma'nawi iku al-qut'atu maqat pegot allati tamhuha dari ayatil khobar khobari mu'annas gih waya gawe mu'annas allati tamhuha kang ngelebur ingkut ah apa usratuka tetemu iro niku khobari fal bu'du iku muhalani muhal karuni fi haqqillahi fi haqqi dalam haqqi Allah Ta'ala linafil misliyati kronon nafine bongso misil fil awali ing dalam kang awal wa adamil diddiyati lan oranane bongso lelawanan fitani ing dalam kang kaping pindho fa nafsu kamongkote nafsu sira iya ya nafsu iku al hijabul a'zam hijab kang agung anillah wa bi mujahadati kalan wa bi mujahadati halan lawan merangi nafsu wa qom ihalan meka nafsu wa mauti halan matine nafsu tasilu tumeka sira ilallah wa qala abu madyan man ute wong sapa iku lam yumit ora bisa mateni sapa man nafsu ing awak dhewe ne man lam yaro mongko ora bisa ningali sapa man ahaka ing kang hak wa qala al ustad abul abbas la yadkhul ora manjing sapa man alallah illa mim babaini ing saking lawang loro babil fana'il akbar ya lawange fana kang luwih agung wa wa fana'al akbar iku al mautut tobi tobi'iyu mati kang bangsa tobi'at wa babil fana'ilan bab fana'al ladhi ta'nihi kang arepake ing ladhi apa hadhi ta'ifatu iki-iki pantan wa an hatimin al-asom lan diriwayatake saka Imam Hatim al-Asom manute wong sapa iku dakhala manjing sapa man fi madhabina indal madhab ing sun hadhi ya iki-iki madhab faj'al falyaj'al mongkon dadekno sapa man fi nafsi ing dalam awak dhewe ne man arba'a khisalin ing papat pira-pira tingkah minal mauti saking mati mauta ahmarin ya mati ahmar wa te maut ahmar iku mukhalafatun nafsi nulayani nafsu wa mauta aswadalan maut aswad mati ireng wa te maut aswad iku ihtimalu adan nafsi betah-betahke oleh nglarakake menungso wa mauta abyad lan mati abyad wa te maut abyad iku arju ngelih wa mauta ahdor lan mati ijo wa te mat ahdor iku torhur rikoi nyelehake tambalan tambalan ba'dia yustangane bak riko ala bak dini atas tengah kawaneh wala budalan wajib lil murid biadit toriki indalam iki kidalan min suhbati syekhin saking reruangan syekh muhakkikin kang nyata ake mursidin kang nutu ake kot farogo kang teman-teman wis rampung sopo syekh minta dibinapsi saking ngatur mulang awak diwini syekh watakhalu watakhala sholan selamat sapa syekh min hawahu saking hawa nafsu syekh fayuslimu mongko bisa nyelametake syekh nafsa wing awak dhewe nis fayuslimu mongko bisa nyelametake sapa murid nafsa wing awak dhewe ne murid ilahi maring syekh wayal zamulana tapi sapa murid taatahu ing taat ing syekh wal ingkiadalan manut ilahi maring syekh fi kulima ing dalem saben barang yusyiru kang isyarah sapa syekh bihi kelawan ma alehi ing atase murid min ghairi tiabin saking tanpa mamang wala takwilin lan ora kelawan takwil wala taradudin lan ora kelawan midar-midar pokot kolu monggo teman-teman dawuh sapa ulama manute wong sapa iku lam yakun wis ora ana iku lho tetep diman sapa syekhun syekh pas syaitan monggo te syaitan iku syekhuhu syaiman pokot istaufaina lan teman-teman wis nuhoni sapa ingsun adabal muridi ing tata krana menurut masyaih kisar syekh wabayyana lan mertelake sapa ingsun man ing wong yasluhu kang patut sapa man lil masyikhati maring dadi syekh fi ghairi hadal kitabi ing dalem liyane iki-iki kitab fi ghairi hadal kitabi ing dalem liyane iki-iki kitab bismillahirrahmanirrahim
Nggih, meniki masih runtutane makalah kala wingi. Ngendikane Mbah Kiai, laula mayadinun nufus mata haqqoko sayrus sairin idhla masafata bainaka wa bainahu hatta tatuyaha rikhlatuk walakut ata bainaka wa bainahu hatta tamkhuha wuslatuk. Jadi kalau tidak ada medan nafsu, maka tidak ada lagi istilah perjalanannya orang yang berjalan menuju kepada Allah. Tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah suluk menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada Allah. Apalagi sampai istilah mencari Tuhan, tidak ada. Itu ada karena ada medan nafsu. Karena nafsu inilah yang membuat kita itu seolah-olah butuh waktu, butuh jarak untuk bisa ketemu Gusti Allah. Nah, yang membuat itu ya sekali lagi adalah nafsu. Kalau tidak ada medan nafsu, area nafsu yang ada pada diri kita, yang biasa kita buat untuk bermain-main, untuk poya-poya, itu adalah area nafsu itu. Kalau tidak ada itu, maka kita tidak perlu jalan menuju kepada Allah, tidak perlu mencari Tuhan. Karena hakikatnya antara kita dan Tuhan itu sudah tidak ada jarak. Kenapa kita merasakan seperti jauh Tuhan itu? Kita mencari-cari, bahkan kadang-kadang kita memanggil Tuhan itu kerasnya bukan main. Ya Allah, kurang keras golek ke sound system sing toa. Wah, adoe kaya Gusti Allah ki adoe. Enggak. Ya, itu karena akibat daripada nafsu kita. Akibat dari ya gejolak nafsu kita. Nah niku, kalau tidak ada syahwat, tidak ada nafsu, ya Allah itu akrobu ilaina min hablil warid. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Kanan kata ulama, anggota yang paling dekat pada kita adalah otot gulu iring. Nah, Allah lebih dekat dari itu, dari otot gulu iring itu. Nah, niki mulakno kanggone wong sing wis usul marang Allah niku ndak ada istilah suluk-sulukan, ndak ada. Istilah mencari Tuhan sudah ndak ada. Karena dia sudah yakin betul bahwa Allah itu dekat pada dirinya, lebih dekat dari segala sesuatu yang dekat. Nah, apa itu namanya? Jauh dari Allah itu bisa diartikan secara hissi, bisa diartikan secara maknawi. Jauh dari Allah secara hissi itu artinya jauh dari jarak. Gusti Allah tidak butuh jarak. Karena jarak itu hanya berlaku untuk dua hal yang sama, yang mutamatsilen, antara daerah ini dengan daerah sana itu sama-sama, sehingga kita akan menuju ke daerah sana itu harus pakai suluk, harus pakai perjalanan. Ini itu secara hisi. Secara maknawi kita ini tidak terpisah pada Allah. Apa makna terpisah secara maknawi? Ya sepertinya antara kita dan Gusti Allah itu ada perseteruan begitu. Kulo kali sampean niku cedak secara hisi. Tapi bisa juga secara maknawi jauh karena hati kita ndak ketemu. Antara hati kulo kali hati sampean niku bertolak belakang. Nah niki jenengan niku kulo aduh kali jenengan secara maknawi. Karena tentu aku nek karo wong kae iku ora cedak. Orang cedak piye wong awor linggih kok. Linggih awor kok orang cedak. Ini artinya tidak cedak secara maknawi. Hati ini orang ketemu. Dengan Allah itu baik secara hisi maupun maknawi tidak ada. Kok Gusti Allah nyeri awake dhewe niku? Gusti Allah perlu ne apa nyeri awake dhewe? Ya yang serik itu kadang-kadang kita salah paham, kita serik
salah duga, suudzon datang Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu kita berbuat apapun itu sama, sama. Itu hanya istilah-istilah majazi mawon. Nek sampean nemokke ana kita Gusti Allah bakal bendu wong sing ngeten-ngeten, bakal ngeduake, ngeduake rahmati secara nggih nek cara ahli tasawuf, ahli tauhid enten ahli ini kitab niki sing ahli makrifat, kita kedekatan kita pada Allah niku kedekatan secara fisik juga. Nek kita kan fi ilmillah, ilmu ni Gusti Allah ku cedak karo awake dhewe. Tetapi nek cara ahli ahli tahakkuk niku cedak nggih cedak secara fisik itu juga, tapi kita ndak ngerti bagaimana hakikatnya. Terus kita itu ndak jauh dari Allah. Kita itu ndak jauh dari Allah secara fisik maupun secara maknawi. Secara fisik itu artinya jarak kita dengan Allah itu ndak jauh. Secara maknawi kita tidak pernah atau Allah tidak pernah menganggap ada satu perseteruan antara kita dan Allah. Jadi kafira ya dikai mangan, kafira ya cedak karo Gusti Allah. Jadi sama tanglet. Paham mboten iki? Wong kafira ya jangankan orang kafir, wong sing kaya apa tetep niku cedak karo Gusti Allah secara maknawi. Tidak secara maknawi dan secara khisi. Secara khisi niku jarak tempatnya juga tidak jauh. Secara maknawi itu pikiran-pikiran orang yang seperti itu dia tidak membuat Gusti Allah itu benci sehingga Gusti Allah menjauhkan kita. Secara maknawi sebagaimana saya jauh dengan jenengan, hati saya tidak sambung jenengan-jenengan walaupun keberadaan tempatnya antara kulo kali sama niku cedak niku jenengane aduh secara maknawi. Gusti Allah mboten ngaten niku. Mila Gusti Allah niku menerima sekalipun orangnya itu dosane wis ora iso diitung dosane ora lumrah lah. Nek dhek gelem tobat tetap diterima oleh Allah. Karena Allah tidak menaruh benci kepada siapapun. Lah Gusti Allah benci mbak awake dhewe iki apa? Apa pangkate awake dhewe iki apa kok nganti dibenci karo Gusti Allah atau seolah-olah dianggap musuh Gusti Allah. Ora mungkin Gusti Allah kok nganggap musuh ning awake dhewe niku ndak mungkin. Nek nah, musuh kira nek kula kali sampean rada ana keseimbangan kuwi musuh. Nek sampean nek nganggep musuh kalian semut upamane kan lucu niku mboten mungkin. Nah, antara kita ndak apalagi antara Allah dan hamba-Nya. Mula siapapun tidak ada istilah jauh dari Allah. Tidak ada. Orang kafir sekalipun, orang yang maksiat ora ketulungan pun tetap hubungane karo Gusti Allah niku cedak secara lahir dan secara batin. Ya buktinya orang yang sebrengsek apapun kalau nyuwun datang Gusti Allah tetap Allah akan menerima. Jadi Allah tidak membenci orang itu. Hakikatnya kaya dene ngoten niku. Fir'aun sekalipun niku boten Gusti Allah tidak ada istilah menaruh dendam. Boten niku. Sebab nek Allah itu menaruh dendam seolah-olah ada perseteruan. Lah kan nek Gusti Allah perseteruan karo kawulane kan yo aneh. Pangkate kawulane Gusti Allah kok sampai serik niku. Kok nyatane Firaun kaya ngono tetep dikai mangan karo Gusti Allah nggih. Malah ora tau dikai lara selama 400. Iku kan nuduhake nek Gusti Allah iku ora apa-apa karo Firaun. Mulane kita jangan membeda-beda. Siapapun dekat pada Allah. Siapapun dekat pada Allah. Yang merasa jauh adalah karena nafsu. Nah, ngaten. Wah, iki yo kaya prapati ditampa ni. Tampa mboten ngaten niki kawontenan. Saman mangke pikir-pikir niku mangke ketemu. Ketemu mangke. Jadi Allah itu ndak jauh baik secara khisi maupun secara maknawi. Jauhnya kita dari Allah niku hanya karena adanya nafsu yang ada pada diri kita ini. Gejolak nafsu, medan nafsu yang sering sana sini itu membuat kita lupa pada Allah. Secara hakikatnya kita tetap dekat pada Allah. Jadi berarti hijabe antara awake dhewe karo Gusti Allah ya awake dhewe iki nafsune awake dhewe. Allah dan kita tidak ada penghalang. Yang menghalangi adalah nafsu kita
sendiri. Coba hilangkan nafsu niku, sampean mangke ketemu Gusti Allah. Nah niku. Atau matikan nafsu itu mujahadah. Inilah perjuangan orang-orang ahli thariqah. Perjuangan orang-orang ahli tasawuf, mujahadatun nafsu ini perjuangan yang betul-betul sulit. Betul-betul sulit dilakukan, nggih. Apalagi sekarang di mana-mana kita ketemu nafsu yang mancing-mancing sing dinggon lah ning omah sampai arturu niku lho ning kono niku enten dorongan-dorongan nafsu saman delok TikTok misalnya atas niku delok ning Facebook gambar-gambar sing berita-berita nyanyian-nyanyian. Niku sing marak kelali karo Gusti Allah, kadang-kadang wis arturu mek goyang-goyang ini mergo ngrungokke nyanyi dangdut. Lah kon cedak karo Gusti Allah wis piye? Jadi nek Gusti Allah sedan ora ado ya sing marake adoh ya nafsune awake dhewe mawon. Bahkan Abu Madian mengatakan sapa wong sing ora bisa mateni nafsune ya ora bakalan meruh Gusti Allah. Sapa sing ora bisa mateni nafsune ora bakalan meruh Gusti Allah. Iya, iya. Nggih, milemu kula kandhake niku istilahnya majasi mawon. Secara hakiki mboten. Allah tidak membenci. Lah kok Allah membenci kita itu pangkate awake dhewe apa kok dibenci. Nyatane sampean kan didik tetep keimangan to. Nek Gusti Allah benci tenan sampean ra keimangan. Tutup irunge cangkeme ini ditutup wis ra iso piye-piye. Lah niku sampai pada siapa sajalah. Oleh karena itu maka kalau siapa saja purun bertobat Gusti Allah tetap menerima, tidak ada dendam di dalam diri Allah pada kita. Duwi pangeran kaya ngono niku bejo banget. Nah, pangerane-pangerane wong kafir-kafir, pangerane wong musyrik-musyrik niku wis repot, malah awake dhewe mbiayani malah. Ini ndak kita mau apa saja dibiayani dan dijamin. Karpe nek kula ngerti misale nasib kula. Ngerti sumben husnul khotimah. Kula saniki sembrono kok. Nek ngerti nek sumben husnul khotimah. Wong niku kan sing dipikirkan akhire. Kula mblero kaya apa? Bler sak mbler-mbler. Are mati kula husnul khotimah. Kula masuk surga. Mula zaman saiki nek ngerti sumben are husnul khotimah rasa sembayang ra apa-apa. Nah niku kita karena kita ndak ngerti. Nah. Jadi ndak ada kebencian Allah pada kita siapapun. Akan dikasihani oleh Allah. Tata yang ingkang ngendika kalau ada musibah, bencana dan lain sebagainya niku ngendika ngeten, oh Allah baru murka itu ngoten niku berarti mboten leres niku. Lah nek murkane Gusti Allah kok enteng-entengan ngono ya apa? Gusti Allah murka tumpes sekaligus niku nek murka kan iso tawang darul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Itu peringatan dari Allah. Justru orang itulah orang yang masih diperhatikan oleh Allah karena biar tidak keterusan di dalam melakukan maksiat kemudian dicoba oleh Allah. Wingi-wingi sampun enten pun terangaken sampane. Dicoba karo Gusti Allah aja dandang suudzon. Apa meneh sok ngualat-ngualatke kancane ini. Dandang kualat kowe karo aku kowe ayo. Ndak. Itu adalah kebijaksanaan Allah memperlakukan hambanya supaya hambanya itu bisa memberikan pelajaran. Matur, Mbak. Allah nggih. Dipun resepe matei nafsu, Pak. Resep matei nafsu. Ana iki mangke ngisor enten. Nggih, mangke enten ngisor mangke resepe. Terus ngeten niku. Mula wong nek sing ora paham nyalahke nyanyiane om nyanyiane Ebit ya. Mungkin nek alam mulai bosan gitu. Gusti Allah yang bosan. Nah, mungkin Gusti Allah bosan dateng awake dhewe. Gusti Allah mboten bosan kali awake dhewe. Bosan awet biyen wis bar awake dhewe niku. Mboten, Gusti Allah tetap sayang pada kita. Saya harapkan ya kan semuanya sudah merasakan dapat kasih sayang Allah toh, semuanya toh, siapapun dapat kasih sayang Allah. Cuman
Mudah-mudahan kasih sayang yang kita terima sekarang ini berlanjut sampai besok din akhirat. Ini yang penting. Orang itu kadang-kadang merasakan kasih sayang Allah itu hanya di dunia saja, hanya dikejar-kejar di dunia saja. Tapi dia tidak pikir bahwa di akhirat kita justru sangat butuh pada kasih sayang Tuhan nanti di sana. Insyaallah, insyaallah. Sesuai dewi niku asal ojong rumangsani duwe pangkat, duwe ilmu niku lho, kaya wingi dikandake tawaduk nih. Beres tengersani Gusti Allah niku beres. Beres sangat. Iki wis tak kandake dawa-dawa nilai kita pasrah datang Allah niku lebih tinggi daripada nilai ibadah fisik. Nilai ibadah fisik. Sampean bengi tangi ya Allah mugi-mugi kula dipun paringi rezeki ingkang halal ingkang jembar ya Allah muga-muga kula dipun paringi saras saking penyakit kula terus njaluk terus karo sampai subuh. Sementara sing siji lah aku lara ya kersane Gusti Allah, aku arep mati ya Gusti Allah sing kersa. Wis pasrah niku apik sing pasrah niku aku. Rasa ndungon-ndungon. Nah ngaten niku. Hakikate niku ngaten niku. Nggih. Nggih. Nek sampean njaluk karo Gusti Allah ngrimi-rimi nuduhake nek sampean niku jek ora trima kaya niku. Aku piye kok bingungke sampean dhewe sing bingung ya wis ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa an Hatim al-Asam dari Imam Hatim al-Asam niku dawuh ngeten sapa wong sing manjing ana ing dalan ku iki mula kudu fal ya'jal fi nafsi arba khisal, harus ada empat sikap yang dimiliki. Wa mukhalafatun nafsi, nomor siji mukhalafatun nafsi. Napa niku sing ngene sing mesti dibasake karo Mbah Kiai mautun ahmar wa wa mukhalafatun nafsi. Jadi kita harus mati dari empat hal ini. Satu, mati ahmar. Itu artinya nafsu kita harus kita tentang. Jangan diikuti. Dua, mautun aswad. Yaitu kita hilangkan rasa. Kita sudah punya rasa benci, tidak punya rasa sakit jika disakiti oleh orang lain. Dilarani karo wong liya kuwi ora ana arek krasa ning nggone ati. Nomor loro, nek kowe pancen arep manut mazhabe ahli thariqah sing temenanan. Nomor telu, mautun abyad. Artinya kamu seperti orang mati, sudah ndak butuh makan. Ndak butuh makan, weteng ngelih, weteng niku sing jenenge mautun abyad. Kan iso piye sithik-sithik mayoran ayo sithik-sithik jalan kuliner kan iso piye. Wa mautun ahdar, yang keempat adalah mautun ahdar dibahasakan diartikan di sini pakai pakaian yang sederhana apa adanya sing tambal-tambalan. Wis to sing tambal-tambalan telu pok loro pakaian ana sing ditambal sithik. Lah pakaianmu pira? 29 20. Ora iso kaya ngene iki. Tapi ternyata angel iki. Mata angel. Kita akan ketemu Gusti Allah. Niko angel. Satu, nafsu harus kita tentang. Kita anggap sebagai lawan. Nomor dua, nek dilarani kali tiang niko rasa dirasakno. Alah urusan apa? Misalkan disindir karo bojo sithik wis mak prebeng. Disindir bojo mak prebeng. Engko nek sampean disindir di poyoki meneng wera nesu dianggep kok kaya khimar, kaya wedhus. Nggih repot mangkin terus sampean napa menika jekerane. Betah ngelih ya ora kok. Sebab wong niku mangan niku nek wis dalam tingkatan kudu kanggo mempertahankan nyawa mangan niku wajib. Tiang niku mangan wajib. Mboten kenging orang niku mboten mangan sampai mati niku dosa. Hampir seperti orang bunuh diri. Mula nek mangan waya mangan kanggo obahe awak ya kudu mangan, tapi itu jangan menjadi tujuan utama, sekedar untuk sangu urip bisa kanggo kekuatan ibadah. Yang keempat ini, pakaian ndak perlu di model-model macam-macam. Nek perlu di apa iki jenenge ditambal-tambal, itu menunjukkan bahwa dari sisi fisik dia ndak mau dialem oleh orang.
wis ndak butuh lagi oleh aleman orang, dianggap ngeleh, kelaparan ora masalah, dianggap bongkir ora masalah, dipoyoi nggih ihtimalul ada, nafsu sudah ndak ada. Niku arep ketemu Gusti Allah. Lah saiki iki sapa wong sing iso ngono? Jarang niku sing saged ngeten niki, jarang. Wis iso arep wiridan sewengi lah. Nggih. Lajeng nek ten riki enten saran dari Mbah Kiai, kamu bisa seperti ini harus pakai petunjuk syekh, seorang guru yang sudah lolos, sudah lulus di dalam ujiannya, seorang guru yang sudah bisa napa menika melawan hawa nafsunya, yang sudah bisa menanggung sakitnya disakiti oleh orang, seorang guru yang tidak pikir panjang soal makanan, seorang guru yang tidak pikir tentang pakaian. Empat ini sama nih, saya nemu orang guru sing koyong ini, saya guru ini ora butuh duit, iya. Nah, bu guru ini wah, saya ini pakaian ini api-api, tetap ono alasan nih, mau keluar dari sana arep alasan, soal alasan pirang-pirang, tapi padahal ini cuma dorongan nafsu mawon. Lah, nek sampean nemu guru sing kaya ngene iki monggo. Nek sampean ngarang-ngarang dhewe ora di guru, ngarang-ngarang barang-barang sing kados ngeten iki, niku dikandhake fasaihuhu syaitan. Gurune niku setan. Kudu ana guru yang memberikan petunjuk. Lah nek sakniki sampean mboten enten guru ngoten, terus pundi? Manuta kitab hikam. Manuta meguruo karo kitab hikam. Senajan Mbah Kiai sampun sedo, malah saiki niki sing ora bingung manut wong mati, timbangane manut wong urip bingung jane. Saman manut julukane kaya apa wis lagi wong ijo urip bingung sampean. Manut mawon wong sing wis mati kados manut kitabe Syekh Athaillah As-Sakandari. Saman tafsiri dhewe. Tapi ana tunturane ten kitab. Ngaten, nggih. Ojo sampai dikarang-karang di wong sing kelebonan setan niku mergo nggone ngangen-ngangen soal tauhid, soal napa menika hal sing sifate hakikat niku diangen-angen dhewe, niku ati-ati nek mboten duwe pegangan. Sing dikandhake man lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu ngene iki. Ora kok wong sing sinau terus sinau autodidak niku masuk dalam dawuh niki mboten. Niki dawuh yang berkaitan dengan masalah keyakinan, yang mas kaitan dengan masalah madhabnya ati, niku nek ora ana guru berbahaya. Mula kula sampean kudu nduwe guru, nek ora ana guru sing urip, ya guru sing wis sedo ora apa-apa, pelajarane kita hidup. Mula muga-muga iki meh katam, muga-muga sampean dosa iso sowan ngene gurune nggih. Syekh Ibnu Athaillah ten Mesir. Matur nuwun nggih. Lare-lare nem saniki niku nek dijak ngaos enten gene majelis niku angel ya. Alasane napa? Bah, aku wis ngaji enten gene TV, enten gene YouTube. Niku secara napa niku jenenge? Niku sah napa mboten? Ngeten nggih. Secara sanate nggih. Tiang niku sering salah paham dibedakno ilmu kalih amal. Salah pahami tiang niku ngeten. Nek ilmu iku beda, amal iku beda karo ilmu. Nek cara ulama-ulama kita, ilmu ya harus dengan amal. Kalau tidak ada amal, ndak ada ilmu. Mun sampean misale wong pinter kaya apa? Saman masang togel atau saman ngombe arak. Ora padha wae karo saman kali wong goblok, padha wae ta nggih. Padha wae kali saman wong bodho. Mulane ilmu itu harus dengan amal. Kalau ilmu tidak ada amal, bodoh ndak ada. Ndak ada artinya apa-apa. Ya bukan punya ilmu, tidak punya ilmu orang itu. Ini dalam istilah-istilah ulama tasawuf begitu. Ilmu ya amal itu. Mulane dipisah-pisah ana ulama-ul akhirat, ana ulama-ut dunia. Ulama-ut dunia itu ulama tapi ana istilah ulama tapi bodoh. Karena apa? Perilakunya seperti perilaku orang bodoh. Dadi mila menapi takon sampean
Kalau takone wis ten Google lah ngaten nggih, ora ten TV ten Google. Saman meguru ten pundi mawon, nemu sampai pada nemu perilaku binatang sekalipun, nek sampean bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan niku sae. Sebab al-hikmah dholatul mukmin. Barang apik niku barang ilange wong mukmin. Ning dinggon golek ketemunan ning dinggon golek anu. Dan golek anu niku dalam arti ning dinggon kalau itu barang apik iku amal. Tapi sajake kok jarang, sajake jarang. Saman kan mungkin akan tangkel soal sanad barang. Sanate Google misalnya. Gini kalau kita berbicara sanad itu repot. Sanad itu tidak harus silsilah secara fisik sampai kepada Kanjeng Nabi. Kudu sampean niku nek ngaji kali kula ndak enten sanate sampean. Ndak nate kula sukani sanad ngaji Ibris, ndak nate kula sukani sanad kula saking Mbah Sinten kemudian saking Mbah Ki Bisri mboten. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sekarang yang jelas itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Itu secara fakta niku sampun nenten sanad. Cuman tidak secara tertulis. Niki mboten usah digawe repot, mboten usah digawe rewel lah. Misalnya kados enten seniki Quran. Wah, nek golek guru kudu ana sanate. Sanate niku an iki sing tertulis. Sampean kabeh niku mbiyen ngaji kali guru sampean. Guru sampean niku mesti enten guru. Mesti enten sampean wis di sanad. Secara fakta niku sampean sanad. Nek ora ana sanate sampean ora iso kaya ngene iki. Jajal mang tangkal sampean. Tapi badhe tangkal pripun sampean? Sebab saniki iki lagi rame soal sanad-sanad nasab niku lagi rame saniki. Nek soal nasab gampil mawon lah. Pokoknya soal nasab badhe nasab biologis napa nasab ideologis. Paling saya niku nasab ideologis. Dia tidak ideologis tidak punya anu tapi tidak punya silsilah tapi secara ideologis dia sama perilakunya dengan orang itu. Anak kiai bler sama ora dadi anake tapi niru kiai ini saya njajal. Niku urusane Gusti Allah nek rasa apa meneh ora usah dikaitke karo swarga neraka. Niku urusane Gusti Allah apike dhewe-dhewe. Terus sampean delok Google mboten napa-napa. Sampean delok TV sing sae-sae mboten napa-napa. Tapi sing sampean gojeki ilmu itu tidak hanya untuk bicara. Tidak untuk diceritakan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Saiki kan katanya wong golek ilmu gen pinter, gen iso ngomong, ngoten ta? Soal ngamalake ora urusan. Niki-niki yang salah sekarang itu saya niki-niki ten riku niku. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Terus niku wau. Nek sampean karo Gusti Allah niku sing dijokno niku atine. Nafsu singkir kisik atine. Nafsune atine. Nah prosesi angele kados ngoten niku. Perlu latihan. Saman nek gelem mengambil pelajaran di semua tempat semua kejadian niku enten pelajaran kabeh. Enten pelajaran sedoyo. Saman mlaku ning ndi ning dalan kepethuk niku pelajaran-pelajaran supaya saman cedak karo Gusti Allah. Nek gelem mikir. Mulane ya disyukuri, diambil semuanya hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Sampean di bujuk galak lah niku alhamdulillah bujuku galak. Ana apa? Aku alhamdulillah nguji kesabaran, nggih mboten. Niku intine sampean nguji kesabarane seora-oraane kepengin duwe 4 komponen manut madzhab Imam Khatib. Nggih menika as-sabru ala adzan, nah sabar dilarani kali tiang. Sabar dilarakno kalau tiang. Diawali dilatih dari rumah dilarakno karo bojone. Niki yo kanggo lanang kanggo wedok ora kanggo lanang tok. Kanggo wedok yo ngono nek ana sing lanang nglarani nggih. Kita latihan untuk sabru ala adan nas. Dadi wong wedok yo ngono kan wong wedok ya pengen dadi wali ta danan.
main dadi wali. Tapi kudu tawaduk dhisik. Al-Fatihah. Alhamdulillah.